Sang Surya sudah mulai menampakkan kegagahannya. Pertanda pagi sudah datang. Perjalananku kali ini, kembali aku akan ke desa Garung Lor untuk mencoba resep bakso ala PLRS Sinan Kudus. Berhubung motor kesayanganku diambil debt collector, untuk menuju ke sana aku harus menggunakan ilmu yang baru aku dapat dari Wiro Sableng. Naas, pendaratanku tidak semulus pahalu cinta Luna. Saat mendarat, aku terinjak paku bumi. Ya, paku bumi. Aku yang berada di dalam bumi. Beruntung ada seonggok warga yang menolongku. Dengan penuh kasih sayang dan sangat berhati-hati, mereka merawatku. Sebagai balas budi, dengan berat hati, aku membantu mereka memasak. Sangat kebetulan yang diskenarkan sekali, ternyata mereka akan membuat bakso. Untuk membuat bakso yang mantap kali, harus menggunakan bumbu rahasia Krusty Krab. Ya, Krusty Krab. Setelah bumbu rahasia yang sangat dirahasiakan ini dimasak secara rahasia, agar tetap terjaga kerahasiaannya, aku pun menumisnya sampai gosong. Kemudian bumbu rahasia yang gosong tadi wajib ditumbuk menggunakan kepala percaka ting-ting. Ya, percaka ting-ting, bukan Ayu ting-ting. Adonan sudah jadi tadi, tinggal dicetak menggunakan cetakan yang canggih, yaitu tangan kosong. Setelah dicetak, langsung saja adonan bakso dimasukkan ke air mendidih. Agar bakso matang dengan sempurna, perlu diadakan ritual tari-tarian.
Setelah berhari-hari melewati proses memasak bakso yang sangatlah panjang, akhirnya waktunya mencicipi. Tak seperti yang kubayangkan, ternyata baksonya rasanya penasaran dengan rasanya, silahkan beli di PKL depan RSI Sunan Kudus. Bakso wah habis.